Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Syafiqah binti Abdullah nama diberi, bersekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiah. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Saya di sini bukan ingin mencari calon suami, tapi saya ingin mempersembahkan sebuah buku yang berjudul Catatan Hati Nik Nurmadihah, Kesusahan Bukan Penghalang Kejayaan. Buku yang mempunyai 126 muka surat ini dikarang oleh gandingan hebat iaitu Nik Nurmadihah Nik Muhammad Kamal dan Ummu Hani Abu Hassan. Buku yang mesti dimiliki oleh semua pelajar yang ingin berjaya ini diterbitkan oleh Hijaz Records Publishing yang berharga RM25.90 untuk Semenanjung, manakala RM27.90 bagi Sabah dan Sarawak. Buku ini juga menceritakan tentang kehidupan Nik Nurmadihah dalam menjalani liku-liku kejayaan. Nik Nurmadihah binti Nik Muhammad Kamal adalah anak kelahiran negeri Kelantan. Beliau dilahirkan pada 25 September 1991 di Hospital Besar Kota Baru. Sahabat-sahabat tahu tak? Beliau telah mendapat 20A dalam SPM dan dinobatkan sebagai pelajar cemerlang SPM 2008 peringkat kebangsaan. Si ayah bergelut dengan gelombang, si ibu bergelumang dengan perit harian. Lantas si anak menyemat tekad untuk terus berjuang bagi melepaskan mereka dari kesesaraan. Hati terusik, minda terdetik saat menelaah lembaran catatan yang penuh berhikmah ini. Saya tertanya, apakah resepi kejayaan Nik Nurmadihah dan bagaimana saya dapat pelajari sesuatu melalui perkongsian buku ini? Antara resepi yang dikongsikan oleh Nik Nurmadihah adalah kita mesti sentiasa berfikiran positif. Jadilah seperti mata lebah kerana sentiasa mencari kebaikan. Walaupun hidup Nik Nurmadihah dalam kesusahan dan kemiskinan, tetapi keluarganya sentiasa menyokong dan memberi galakan untuk berjaya. Saat terlena dibuai mimpi dunia, terjaga jua melihat tingginya rasa cinta penulis terhadap pencipta. Jiwa dan jasadnya sentiasa menjauhi maksiat dan mengikuti sunnah Rasulullah tercinta. Amalan sunat dan zikir sentiasa dilaziminya. Nik Nurmadihah juga bukan sahaja taat kepada perintah Allah, malah beliau juga menjaga hubungan dengan manusia. Buktinya, beliau sangat menghormati guru-gurunya dan menjaga adab dengan orang sekelilingnya. Setiap pertuturan dan tingkah lakunya penuh dengan kelembutan dan penghormatan. Saya tertarik dengan kata-kata yang diungkap oleh Nik Nurmadihah. Jadilah sebijak mana pun orang itu, jika tidak menghormati gurunya, maka hilanglah keberkatan ilmu. Ibrah yang saya dapat dalam perkongsian Nik Nurmadihah adalah sangat penting dalam menjaga hubungan dengan Allah dan manusia serta menjaga hubungan dengan guru-guru. Buku yang mesti dimiliki oleh semua pelajar ini kerana dapat memberi inspirasi dalam hidup semua pelajar. Ia juga bukan tentang usaha kita semata-mata, tetapi hubungan dengan Allah lebih utama dan keberkatan dalam mencari ilmu perlu dijaga. Tekad si anak bukan mainan kerana di hujungnya adalah permulaan bagi sebuah kejayaan. Jalan keluar daripada kemiskinan adalah melalui pendidikan. Kita haruslah gigih dalam menuntut ilmu walaupun onak duri kepayahan sepanjang perjalanan. Seperti mana kata Imam Abu A'la Al-Madudi, ulama Pakistan yang menyatakan jihad umat Islam pada hari ini adalah
melalui pendidikan. Ha, sahabat-sahabat tertarik tak dengan buku yang saya kongsikan ini? Jika tertarik, maka sahabat-sahabat boleh dapatkan di mana-mana kedai buku berdekatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.